What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Gordon Hayward just signed with Charlotte for $120 million over 4 years, and I'm honestly super confused. Didn't Charlotte learn from giving Nick Batum the same type of contract back in 2016? Don't get me wrong, Hayward's better than Batum was, but he'll be 34 years old by the end of this deal, and he's not worth $30 million a year, especially considering his injury history. Look at the last four major deals Hornets GM Mitch Kupchak has handed out. $120 million to Hayward, $57 million to Terry Rozier, $72 million to Lou Deng, and my personal favorite, $64 million over 4 years to Timothy Mozgov. Balik dengan Rocky Padila, kita kembali lagi ke info basket harian edisi 23 November 2020. Timeout geng, kalian baru saja melihat sebuah video TikTok dari Overtime Peter. Menurut gua ini keren banget bagaimana dia cara mengasih tahu kita informasi tentang gaji barunya Gordon Hayward, serta ngasih tahu kita juga kalau GM Charlotte Hornets Mitch Kupchak udah memang ada sejarahnya ngasih bad contracts di NBA. So itu kenapa gua suka banget follow accountnya dia, karena sangat informatif dan keren banget cara dia kasih informasi tentang NBA. Oke, Timeout geng, kita langsung masuk ke episode hari ini, di mana mungkin sekitar 15 menit setelah gue live kemarin itu di Time Out, itu tiba-tiba Serge Ibaka bergabung dengan Los Angeles Clippers dan akan reuni dengan Kawhi Leonard setelah Los Angeles Clippers gue kehilangan seorang Montrezl Harrell ke Lakers. Untungnya Clippers gue berhasil mendapatkan seorang big man baru yang bisa menutup posisi yang ditinggalkan sama Montrezl Harrell, dan menurut gue ini adalah sebuah upgrade karena Ibaka menurut gue defender yang lebih bagus daripada Montrezl Harrell, serta kok untuk offense yang menurut gue Ibaka itu lebih cocok, lebih feeling untuk bermain bareng bersama Kawhi Leonard. Kita tahu sejarahnya adalah Kawhi dan Ibaka sudah pernah juara bareng di Toronto Raptors. Jadi ini adalah kedua kalinya mereka akan mencoba untuk memenangkan cincin NBA lagi. Dan kita tahu Ibaka itu bisa bermain di luar di perimeter karena dia 3 point shotnya sekitar 38,5% tahun lalu bersama Toronto Raptors. Dan ini akan memberikan ruang kerja, space yang lebih besar untuk Kawhi Leonard bisa melakukan drive di musim mendatang ini. Dan ini kehilangan besar menurut gue untuk Toronto Raptors karena Ibaka itu ada di top 5 untuk games, minutes, points, field goals, 3 pointers, rebound, dan blocks dalam sejarah playoff-nya Toronto Raptors. Oke. Okay. Untuk timnya Tyronn Lue, ini 8-man rotation-nya menurut gue sudah sangat bagus banget sekarang. Udah lebih upgrade daripada musim lalu. 6-man rotation-nya mungkin masih sama ya. Ada Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Paul George, Ivica Zubac, Lou Williams, dan juga gue satu lagi. Oh, Marcus Morris. Itu 6-man rotation-nya mereka kemarin ini kan. Lalu ada dua lagi kita tahu, Montrezl Harrell ditukar dengan Ibaka. Dan juga ada Landry Shamet yang ditukar sama Luke Kennard. Menurut gue ini udah lebih bagus daripada mereka saat di NBA playoff musim lalu ini. Tapi menurut gue Clippers masih kurang point guard. Tapi kok gue lihat listnya di free agency point guard udah gak ada yang bagus, men. Lemes banget gue liatnya. Masa tinggal sisa JJ Barea sama Reggie Jackson. Gak mungkin Reggie Jackson diambil lagi ke Clippers. Kecuali kalau terpaksa banget. Tapi JJ Barea juga menurut gue kurang cocok kayaknya untuk masuk ke Los Angeles Clippers. Nah, menurut gue mereka tetap perlu satu playmaker yang bisa ngatur tempo dan juga punya sosok floor general agar mereka bisa contend for NBA Championship musim kedatang ini. Jadi gosipnya sekarang ini katanya Terry Rozier nih minta di trade ke Clippers. Wah, gue gak tau, katanya sih dia yang minta sih. Ya kalau Terry Rozier mungkin bukan floor general, tapi gue suka lah dia bisa lah masuk lah ke Clippers, bisa bantu-bantu lah musim mendatang ini. Tapi itu jelas hanya gosip saja. Dan juga katanya ada gosip bahwa Markif Morris ingin bergabung bersama Marcus Morris di Los Angeles Clippers. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya untuk Los Angeles Clippers untuk musim mendatang ini. Nanti kalau ada berita baru pasti kita akan bahas di Timeout. Nah, untuk Lakers, aduh, gila, timnya makin kuat aja, men. Lakers ini, mereka akhirnya hari ini berhasil mendapatkan Marc Gasol. Jadi, the Gasol Brothers legacy di Lakers akan berlanjut lagi. Kita tahu dulu, Paul Gasol sempat bermain dengan almarhum Kobe Bryant. Sekarang Marc Gasol ingin mencoba untuk membawa Lakers menjadi juara juga. Nah, Rob Pelinka, luar biasa menurut gue. GM Lakers ini having one of the best offseason menurut gue, dimana dia udah bisa upgrade Dennis Schroeder, lalu juga Montrezl Harrell didatangkan ke Lakers, dan sekarang dia bisa mengatakan seorang Marc Gasol. Menurut gue ini luar biasa sekali, dan Lakers semakin kuat untuk musim depan untuk mencoba menjadi repeat champions di NBA. Dan ini adalah pemain keempat Raptors yang dari tim juaranya pindah ke LA. Waduh, ini para fans Lakers agak bete ini kayaknya ya, dimana kita tahu tahun lalu Danny Green ke Lakers, Kawhi ke Clippers, sekarang Ibaka ke Clippers, Marc Gasol ke Lakers. Jadi gue gak tahu nih ada apa dengan Lakers dan Toronto ya. Nah,
Marc Gasol mungkin udah gak sebagus dulu. Sekarang kalau halnya umurnya udah 33 ya. Gue gak tahu itu Aaron Bates saya mungkin yang gue liat di 33. Tapi ya pasti Marc Gasol udah agak tua juga. Tapi dia tahun lalu sama Raptors itu 7,5 poin per game. Dan juga 6,3 rebound per game dalam 43 pertandingan. Tapi gue gak kaget kalau tiba-tiba Marc Gasol tahun depan akan jago. Karena dia akan bermain next to LeBron James. Kita tahu Marc Gasol ini bisa nembak 3 point. Dia playmaking skillsnya juga ada. Lalu high IQ basketball. Biasanya pemain yang memiliki high IQ basketball bermain sama LeBron tuh akan bagus dan akan cocok banget. Jadi gue gak akan kaget. Dan menurut gue, he has a lot still in his tank. Jadi gue gak akan kaget kalau dia memang bagus banget untuk Lakers. Tapi Lakers kehilangan rim protector menurut gue. Hanya Anthony Davis aja sekarang ini. Gue gak tahu apakah itu cukup atau tidak untuk Lakers bisa menjadi juara lagi musim datang ini. Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Karena mereka nggak tahu ya backup centernya apakah Gasol akan main dari bench atau enggak. Karena kita tahu Gasol ini harus datang tapi kehilangan JaVale McGee mereka ini. Karena harus dibuka dikit untuk salary cap-nya, cap space-nya. Sehingga hari ini Lakers pun trade JaVale ke Cleveland Cavaliers untuk mendapatkan seorang Alphonso McKinney and Jordan Bell. Tapi gue denger-denger kayaknya Jordan Bell akan di-wave dan akan di-stretch gajinya. Padahal menurut gue sayang banget ya. Harusnya disimpan aja tuh Jordan Bell. Alphonso McKinney aja kayak yang harusnya di-wave ya. Tapi gue gak tahu apakah Alphonso McKinney ini akan disimpan sama Lakers atau enggak. Kalau kalian punya informasi lebih, kalian bisa tulis comment section di bawah. Jordan Bell akan di-wave. Gue gak tahu dia akan kemana. Atau mungkin bisa di-resign sama Lakers. Diatur lagi nanti gajinya. Karena mereka udah mau melewati hard cap. Gue juga kurang ngerti hard cap itu apa artinya. Kalau gue nggak salah itu adalah sisa cap sebelum mereka lewatin untuk luxury tax. Jadi sisanya 1,3 juta US dollar aja untuk Lakers. Jadi gue nggak tahu nanti gimana untuk AD. Gue dengar-dengar sih kayak AD harus discount dikit nih gajinya. Dan AD tenang aja kok balik ke Lakers. Tapi mungkin hari Kamis, hari Jumat katanya gue dengar-dengar baru mau sign. Jadi masih diatur strukturnya. Jadi kita tunggu aja Lakers fans, gak perlu panik, tenang, AD balik lagi kok. Oke, Raptors kehilangan 2 big man-nya, sekarang kita akan ngomongin Raptors. Tapi mereka mendatangkan 2 big man, gak sih, satu resign, yang satu baru, yaitu Aaron Baines dan juga Chris Boucher untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ibaka dan juga Marc Gasol. Oke, Aaron Baines ini pemain senior, yang gue bilang 33 tahun, 14,3 juta dolar untuk 2 musim, dimana dia merupakan veteran, sudah 7 tahun bermain di NBA, tahun lalu bermain bersama Phoenix Suns, average-nya sekitar 11,5 poin per game dan juga 5,6 rebound per game. Gede banget, orangnya kuat banget. Tahun lalu dia itu sempat mencetak, tar gue cari dulu, mencetak 37 poin saat melawan Portland Trail Blazers. Ini terbantu karena memang average 3 point-nya dia, persentase 3 point-nya udah bagus banget. Sekarang udah improve dari sebelum-sebelumnya, dimana dia tahun lalu mencetak 35% dari 3 point line. Nah, mungkin untuk defense-nya gak sebagus Gasol, tapi kalau untuk offense sih gue lebih memilih Aaron Baines kayak saat ini ya. Akan lebih efektif untuk Toronto Raptors. Lalu juga Chris Boucher ini kayak akan menggantikan perannya Serge Ibaka musim mendatang ini. I like this kid a lot. Gue udah pernah bahas dia beberapa kali di time out. Young, athletic, and of course energetic juga. He's going to step up menurut gue untuk Toronto Raptors. Tahun lalu saat dia mendapatkan kesempatan, mainnya suka bagus loh. Dia sempat mencetak 25 poin saat melawan Milwaukee Bucks pada tanggal 11 Agustus lalu. Lalu dia bermain sebenarnya average-nya dikit sih, 13 menit per game, tapi dia mencetak 6,6 poin per game. Jadi gua harapkan sih dia bisa bersinar bersama Toronto Raptors musim mendatang ini. I'm so excited for him because I really like this kid. Dan Toronto Raptors ini not bad sih sebenarnya, backcourt-nya masih mirip-mirip lah ya. Akan mainin Kyle Lowry, Fred VanVleet, OG Anunoby, Pascal Siakam, dan juga mungkin Aaron Baines ya sebagai starter yang musim datang. Dan itu cukup solid. Dan ini dilakukan sama Masai Ujiri kayaknya juga untuk agar mereka lebih fleksibel musim datang. Kita tahu off-season 2021 akan ramai free agency yang bagus-bagus. Jadi kayaknya Toronto Raptors mencoba untuk mungkin nanti bisa narik satu superstar lagi ke situ. Karena kita tahu Kalori juga udah tua banget. Jadi harus cari tandem baru mungkin ntar buat Pascal Siakam. Kita tunggu aja. So, it's a smart move by Toronto Raptors. Nah, hari ini ada beberapa signing lagi yang gue ingin announce kepada kalian. Yang pertama ada Ken Bazemore yang kembali lagi ke Golden State Warriors. Ini Ken Bazemore menurut gue a good pick up, pemain yang lumayan berpengalaman dan dia mungkin juga udah tahu sistemnya dikit di Golden State Warriors karena ini kedua kalinya dia masuk sini. Dia tahun lalu sama Sacramento Kings gak terlalu mendapatkan menit banyak, kayaknya 20 menitan aja per game, 8,8 poin per game. Tapi ini great addition untuk wing depth-nya Golden State Warriors. Next ada Willie Cauley-Stein yang balik ke Dallas Mavericks untuk 2 tahun. Dan lalu
Austin Rivers ke New York Knicks on a 1-year deal. Gue gak tahu sedang apa yang dilakukan sama New York Knicks, tapi dia ngumpulin pemain banyak, katanya mau ngambil superstar, tapi sampai sekarang belum ada yang diambil. Dan terakhir ini Bogdanovic, ini kabarnya sudah sign oversheet bersama Atlanta Hawks, itu sebesar $72 juta untuk 4 tahun. Sekarang Kings punya waktu sekitar 48 jam untuk bisa menyamakan offernya Atlanta Hawks. Tapi menurut gue ini agak susah untuk Kings untuk menyamai atau untuk match, karena ada trade kicker 15%. Ini pinter banget apa yang dilakukan sama Atlanta Hawks. Gue jujur kurang paham trade kicker apa, tapi gue baca tadi katanya ini berarti kalau di trade gajinya harus naik 15%. Jadi ini membuat tim-tim lain lebih susah kalau dia pengen ambil Bogdanovic. Jadi menurut gue kayaknya Bogdan bisa ke Atlanta Hawks, tapi nanti kalau udah resmi ke Atlanta Hawks ataupun mungkin ada tim lain yang mau offer dia juga, kayaknya masih bisa deh kalau itu. Tapi nggak bisa deh kalau udah desain. Jadi kalau nanti udah resmi mungkin sama Atlanta Hawks, baru kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Okay, next ada 2 pemain muda yang mendapatkan gaji extension lagi dari rookie contract mereka, yaitu Donovan Mitchell and Jason Tatum are getting paid. Kita tahu pemain itu De'Aaron Fox udah, dan ini mendapatkan similar contract, menurut gue sama sih, kontrak barunya sebesar $163 juta untuk 5 tahun. Tapi kalau mereka bisa masuk ke All-NBA team kalau gak salah tahun depan, itu akan naik lagi jadi $195 juta untuk kontraknya mereka. Jadi ini max contract, max rookie extension untuk 3 pemain berarti ya, Jason Tatum, Donovan Mitchell, and of course De'Aaron Fox. 2 pemain ini menurut gue pantas banget untuk mendapatkan kontrak ini. Jason Tatum udah mulai naik ke level superstar, dimana dia average sekitar 23,4 poin per game dan juga 7 rebound per game untuk Boston Celtics. Lalu untuk Donovan Mitchell, kita tahu dia di playoff luar biasa sekali untuk Utah Jazz, dimana kalau gak salah dia 2 kali ya mencetak 50 poin untuk Utah Jazz saat melawan Denver Nuggets di first round. Walaupun kalah di first round, tapi menurut gue dia luar biasa sekali mainnya. Dia average sekitar 36,3 poin per game. So sekarang draft yang tahun 2017 ini udah mendapatkan bayaran semua top bucket getters-nya. Kalau kita lihat dari grafiknya, ada Jason Tatum, De'Aaron Fox, dan juga ada Donovan Mitchell and Jason Tatum. Jadi tinggal Kyle Kuzma, Kyle Kuzma, gue sebutin gak Kyle Kuzma? Kyle Kuzma aja yang belum mendapatkan kontrak baru, tapi Kyle Kuzma susah ya untuk mendapatkan extension ini karena dia outputnya gak seperti Jason Tatum, De'Aaron Fox, ataupun Donovan Mitchell. Lalu juga masih ada Bam Adebayo. Bam Adebayo kok hal juga 2017 kan draft kelasnya, dia juga kayak masih menunggu kontrak besar nih dari Miami Heat. Oke. Itu dari NBA, sekarang kita pindah ke berita lokal. Jadi kemarin ini ada klub baru untuk kelompok umur 9 tahun sampai 17 tahun di The Breeze BSD. Nama klubnya adalah Aras Basketball Club. Dan kemarin ini gue diundang untuk grand openingnya mereka. Jadi gue melakukan liputan live untuk melihat keseruan apa aja yang terjadi di grand openingnya Aras Basketball Club. So, time out gang, without further ado, langsung aja kita lihat keseruan di grand openingnya Aras Basketball Club. Hai Time Out Gang, sekarang ini gue lagi ada di The Breeze BSD untuk meliput keseruannya grand opening Aras Basketball Club. Gue seneng banget sih sekarang makin banyak aja klub-klub basket baru ini agar masa depan basket Indonesia semakin cerah nantinya. Dan keseruan hari ini juga banyak acara di mana juga kita kehadiran ketua umum Perbasi yaitu Bapak Dani Kosasi, serta juga ada sparring melawan Bima Sakti Bandung. Jadi langsung aja Time Out Gang, kita lihat keseruan di grand openingnya Aras Basketball Club. Dengan banyaknya klub-klub baru yang dibangun ini menandakan bahwa antusias dari bawah akan banyak sekali ya. Saya kira ini menjanjikan bahwa kalau bola basket Indonesia sebetulnya kalau diperhatikan lebih lagi pasti akan bertumbuh lebih banyak klub-klub baru. Dan saya percaya klub seperti ini kalau Pengkot, Pengkap, dan Pengprofnya perhatian, ini akan terus berkembang menjadi klub besar nantinya. Harapannya dia bagaimana membina generasi muda ini, terutama untuk anak-anak yang masih SMP, SD, SMA ini. Karena dari mereka itulah tim nasional nanti bibit dari bawah itu. Kalau mereka sudah banyak mencari pemain-pemain baru dididik, saya kira kalau ada hasil, nanti tinggal kita meneruskan bagaimana di tingkat atasnya. Oke,
Oke, gue sekarang lagi dengan salah satu pemain dari Aras Basketball namanya Matthew. Matthew umur berapa? 12. 12 tahun. Matthew suka basket dari umur berapa? Dari usia 7. Oh, usia 7. Dulu suka basket pertama kali gara-gara apa? Temen aku ajak saya main basket. Setelah itu aku main tembak, wah ini seru banget. Setelah itu setiap hari aku main. Akhirnya jadi hobi. Jadi hobi? Nonton NBA gak? Selalu. Wah, tim favorit NBA siapa? Warriors. Wah, Warriors Klay Thompson cedera lagi, gimana nih? Gak tahu nih, Warriors harus trade untuk pemain yang jago. Tapi dapat Kelly Oubre sama James Wiseman lumayan lah ya. Iya, lumayan. Jadi sekarang ini Matthew berapa kali seminggu latihan di Aras? Dua kali seminggu. Matthew, cita-citanya di basket apa? Cita-citanya untuk main nasional dan bawa sebagai nama Indonesia. Oke, okay. Matthew, thank you so much. Good luck. Tos dulu kita. Semangat selalu ya main basketnya ya. Iya. Tujuan kita berdiri di Kabupaten Tangerang adalah ikut bersama-sama dengan teman-teman lain untuk membina generasi muda, menunjang program prestasi dari PP Perbasi, bagaimana bola basket dari usia anak-anak sudah segera dibuat. Jadi kita juga membangun tim ini bersama dengan beberapa teman-teman, salah satunya adalah Bu Murni sebagai pemilik klub. Sebelum klub ini berdiri, kita sudah meeting beberapa hal dan saya pernah bicara sama dia bahwa tujuan ini tidak hanya masalah juara, tapi tujuan kita buat bagaimana kita membangun anak-anak bangsa, khususnya di Kabupaten Tangerang, bagaimana mereka bisa berprestasi dari cabang bola basket. Itulah keseruan dari grand openingnya Aras Basketball Club. Terima kasih kepada Aras Basketball Club yang sudah mengundang gue untuk meliput langsung di The Breeze BSD. Bagi kalian ingin tahu lebih banyak dan juga pengen cari informasi lebih baik tentang Aras Basketball Club, kalian bisa langsung aja follow Instagramnya @arasbasketballclub. So, time out geng, itu aja liputan gue. So, kita balik lagi ke Time Out Studio. Itulah keseruan dari grand openingnya Aras Basketball Club. Semoga kedepannya gue makin bisa makin sering sih melakukan live report dari sebuah acara basket untuk dimasukin ke timeout, itu kayaknya akan seru banget. So itu dari Aras Basketball Club, jangan lupa untuk follow Instagram mereka ya, @arasbasketballclub. Oke, terakhir jadwal FIBA Asia Cup Qualifiers 2021 akhirnya kayak udah resmi. Setelah kemarin itu sempat diinfoin bahwa timnas Indonesia kita akan bermain dua kali, yaitu melawan Thailand dan melawan Filipina. Tapi akhirnya FIBA merubah lagi dan akhirnya sekarang sudah final bahwa tim nasional Indonesia kita hanya akan berhadapan dengan Thailand saja pada tanggal 28 November nanti. Dan tampaknya tim nasional Indonesia kita sudah berangkat tadi pagi menuju Bahrain. Jadi kita doakan yang terbaik agar mereka bisa selamat sampai di sana dan juga bisa sehat-sehat aja, tidak ada yang sakit di sananya. Semoga nanti kita bisa tahu ya final rosternya Thailand siapa aja. Kalau kalian ada yang punya informasi, kalian bisa tulis di comment section di bawah agar mungkin sehari sebelum pertandingan kita bisa breakdown dikit untuk matchupsnya. Kayak itu bakal seru juga ya. Sedangkan untuk Filipina, akhirnya mereka akan melawan Thailand dua kali nanti saat di FIBA Asia Cup Qualifiers 2021 itu. So, time out geng, itu aja untuk time outnya hari ini. Semoga kalian enjoy dan juga mendapatkan informasi-informasi baru. Thank you so much for watching, and of course seperti biasa, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace!